Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat sentra sekalian dimanapun saya berada. Alhamdulillah sore hari ini usai ngajar S2 saya ketemu dengan Ustaz Midun. Assalamualaikum Ustaz Midun. Waalaikumsalam. Ini murid yang sentra di S2 Hukum Ekonomi Syariah Pasca Sarjana IKI Jakarta. Nah, itu sudah selesai ini. Nah, sudah ujian, sudah nyerahkan buku, jadi buku ya. Pengalihan utang ya. Menurut hukum perdata dan hukum Islam. Wah, ini bersama istri beliau. Assalamualaikum. Ustazah siapa namanya? Marofa. Solo. Tapi ala kulihal ini alumni kotor. Mantingan Ustazah, masya Allah luar biasa. Tapi ketemu Ustaz Midunnya bukan di kontor, tapi di Darun aja. Nah, Ustaz Midun ini kan lawyer santri ya. Sehari-hari atau sebagai seorang lawyer pengacara yang banyak menangani banyak hal. Nah, Ustaz Midun, apa sih enaknya jadi lawyer, Ustaz Midun? Ya, paling tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri, Ustaz. Apalagi berkaitan dengan masalah hukum, Ustaz. Begitu ya. Jadi bisa menyelesaikan masalah sendiri ya berkaitan hukum. Sudah berapa lama Ustaz Midun menjadi lawyer nih? Ya, jalan setahun lebih sekarang, Ustaz, dari semenjak sumpah. Jadi semenjak sumpah ya. Nah, jadi apa Ustaz Midun perkara-perkara yang banyak ditangani tentang ekonomi syariah ini boleh tahu enggak kira-kira apa ya? Sementara ini kita pasti mengalami pengalihan utang, Pak. Pengalihan utang, kemudian uang prestasi. Uang prestasi itu apa sih, orang-orang biasa nggak tahu nih? Ya, kalau uang prestasi itu sederhananya itu ingkar janji, Pak. Oh, ingkar janji. Dua belah pihak bikin perjanjian, satu pihaknya tidak menepati janji. Maka ada yang dirugikan. Ya, karena ada yang dirugikan, maka diselesaikan. Ya. Nah, artinya ilmu-ilmu yang dipelajari Ustaz Midun ya, baik di santri ya maupun di S1, S2, S1 di Darun Najah ya maupun S2 di HSI di Jakarta, bermanfaat enggak kira-kira untuk jadi lawyer? Sangat sangat bermanfaat sekali, Ustaz. Apalagi yang berkaitan dengan sekarang yuridiksi pengadilan agama itu ditambah mengenai masalah ekonomi syariah itu sangat membantu sekali, Ustaz. Artinya kalau dulu orang ke pengadilan agama itu hanya bicara NTCR ya, nikah, talak, cerai, rujuk. Nah, tapi sekarang sudah masuk situ ada zakat, wakaf, ekonomi syariah. Jadi itu luar biasa ya. Itu artinya seorang hakim, seorang pengacara harus paham ekonomi syariah juga. Sangat harus diperlukan itu. Artinya harus belajar ekonomi syariah ya. Jangan sampai nanti memutuskan masalah tentang ekonomi syariah tapi enggak paham murabahah, enggak paham mudharabahah. Waduh, luar biasa, senang sekali kenal Ustaz Midun. Apa pesan Ustaz Midun semua santri-santri? Nah, kalau boleh tahu Ustaz Midun kantornya apa nih? Lawyer apa nih? Kita berkantor di Lawfirm Supriyadi & Partners. Itu di kantornya berkedudukan di CEO Building di Simatupang, sama satu lagi di Veterang. Wah, di banyak ya. Wah, luar biasa. Nah, apa pesan Ustaz Midun kira-kira kalau mau jadi lawyer ya? Ustaz Midun ini kan santri ya. Kalau boleh tahu dulu nyantri di mana nih? Santrinya dulu di Pesantren Darun Najah. Ah, Darun Najah juga. Tahun ya, tahun berapa di Darun Najah lu santrinya? Alumni tahun berapa? Alumni Darun Najahnya S1-nya 2017. Masyaallah. Ya, itu ngabdi 2 tahun. Nah, dari situ baru profesi advokat. Alhamdulillah tahun kemarin sudah jadi sumpah jadi advokat. Masyaallah luar biasa. Apa pesan Ustaz Midun untuk semua santri atau kemudian mahasiswa yang sedang menekuni dunia lawyer juga? Apa kira-kira? Jadi santri itu enggak terbatas jadi mengaji, guru, segala macamnya, tapi santri itu lebih luas lagi. Itu santri bisa jadi apa saja, Ustaz. Bisa jadi pengacara, bisa jadi hakim atau apapun itu. Masyaallah luar biasa. Wah, gimana Ustazah jadi istrinya seorang lawyer syariah ini, Ustazah? Alhamdulillah. Enggak ada komen. maaf muskilah ya. Waduh, masya Allah, ini kalau gaya santri ngobrol gini nih sama sekalian. Jadi masya Allah luar biasa. Jadi pesannya Ustaz Midun adalah belajar yang sungguh-sungguh ya, karena memang tidak cukup hanya teori di kelas, tapi juga praktek di lapangan juga sangat menarik. Wah, berkah Ustaz Midun, makasih sama istri, masya Allah luar biasa. Yang ini di kampus IKI Jakarta, di kampus Pasca Sarjana IKI Jakarta. Pesan Ustaz adalah Ustaz Midun masih muda ya, semangat terus masuk lanjut S3 ya. Nah, aslinya Ustaz Midun ini dari Bima ya. Nah, istri dari Solo. Jadi antara Solo dan Bima jauh.
Masya Allah luar biasa. Salam hangat ya Sandra. Makasih Ustaz Midun dan istri. Berkah selalu. Kita doain mudah-mudahan Allah berkahi dan mudah-mudahan sukses selalu dunia akhirat. Ya, punya anak-anak keturunan saleh dan salihah. Hafizul Quran. Insya Allah. Ya, lanjut S3. Istri juga mudah-mudahan lanjut S2 ya. Karena meskipun sudah pernah S2, lanjut S2 dan S3. Nah, nanti lahirlah tokoh-tokoh hebat suami istri ya. Profesor-profesor yang hebat. Insya Allah berkah. Makasih. Mobil apa Ustazah? Gak ada bilang Ustaz. Masya Allah luar biasa. Ustaz Midun mau pesan apa? Mau salam apa? Semangat belajar dan usaha berusaha. Ah, kalau mau kuliah S2 Hukum Ekonomi Syariah di Jakarta. S1 juga ada, S2 juga ada, dan Zakat Wakaf juga ada. Makasih Ustaz Midun, berkah selalu. Salam hangat dari Sandra dan Ustaz Midun dan istri. Salam Ekonomi Syariah, salam Zakat, salam Wakaf, salam Al-Quran dari kampus IG Jakarta. Kampus Paskas dan Adik Jakarta. Barakallahu semuanya. Syukur alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.